Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu schedule dari Ayu Ting Ting hari ini. Ayu Ting Ting hadir tadi di Brownies TV ya, jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir kembali di acara Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Bagi sahabat semua yang udah kangen dengan penampilan Ayu Ting Ting karena kemarin tidak hadir di Brownies TV karena vaksinasi yang kedua, hari ini Ayu Ting Ting hadir di Brownies TV ya. Dan jangan lupa nanti malam Ayu Ting Ting juga akan hadir di acara Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Pantengin ya sahabat semua. Berita ini dilansir langsung nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update. Happy Friday, masih semangat kah? Masih dong, jangan kasih kendor, tetap jaga prokes ya. Dan jangan lupa sarapan dan minum vitamin biar terjaga imun dan kesehatannya. Jangan lupa jemur biar dapat vitamin D gratis loh dari Allah Subhanahu wa taala. I love her, semangat. Semangat untuk sahabat semua dan selamat beraktivitas ya untuk semuanya, terutama untuk si cantik Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya di sini seperti yang sudah lalu nih, ada Opa Korea yang juga sekaligus penyanyi dari Korea yang di sini sedang menikmati lagu dari Ayu Ting Ting nih. Wow, super luar biasa kan? Seorang Ayu Ting Ting, lagu-lagunya selalu didengarkan oleh orang-orang yang ada di luar negeri sana. Jadi wajar saja ya jika banyak nih yang tidak terlalu suka dengan Ayu Ting Ting, karena prestasinya memang di mana-mana nih, cemerlang, cantik, ramah dan juga simple apa adanya. So, jangan sampai terlewatkan ya. Ini ada salah satu penampilan dari Ayu Ting Ting yang memang selalu digemari nih oleh opa dari Korea. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya, suara Ayu Ting Ting memang is the best, luar biasa. Dilansir dari akun Instagram Shira32, hey kamu Ayu Ting Ting, bagaimana tidak pada iri, lihatlah artis Korea saja ngefans sama kamu. Informasi ini direpost dari themakesmesure.in. Sekali lagi semangat untuk Ayu, walaupun banyak hujatan tapi tetap ya banyak juga yang sayang terhadap Ayu Ting Ting. Sehat dan semangat selalu. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting yang membagikan kebersamaannya bersama keluarga tercinta. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan Happy Milad Irwan Wibilsono. Doa terbaik pastinya buat kamu ya, panjang umur, sehat selalu, tambah sukses dan terus naik pangkatnya, amin. Terima kasih Mom Ayu Ting atas doa dan ucapannya untuk Irawan Wibilsono 19. Semoga doa-doa terbaik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses terus untuk Ayu dan seluruh keluarga. Dan untuk Mom Ayu Ting semoga selalu diberikan ketabahan ya menghadapi ujian dan cobaan yang sedang dihadapi saat ini. Yakinlah permintaan kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan patuhi selalu protokol kesehatan. Salam sayang untuk Ayu dan seluruh keluarga, terutama untuk Mom Ayu Ting. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia, amin ya robbal alamin. Dari unggahan tersebut nih dikomentari oleh beberapa sahabat, salah satunya dari Cahaya Surga Hamba Allah. Syukron kakakku doa dan ucapannya Mom Ayu Ting, sama-sama adek, tulis Cahaya Surga Hamba Allah dan juga Mom Ayu Ting.
Berita selanjutnya di sini dilansir juga nih dari Jago Dangdut. Di sini Jago Dangdut menuliskan kabar terbaru Ayu Ting Ting nominasi wanita paling cantik di dunia dari TC Kindler ya. Di sini Jago Dangdut menuliskan sesuatu nih mengenai Ayu Ting Ting. Dan dilansir juga dari Ella Sayang Umi, Ayu Ting Ting yang menjadi salah satu nominasi wanita cantik di dunia tahun 2021 versi TC Calendar bersama 3 artis lainnya yaitu Raisa Andriana, Dita Karang dan juga Maudy Ayunda. Hingga saat ini terhitung Ayu Ting Ting telah mendapatkan 101,79 ribu like. Angka yang fantastik untuk seorang Ayu Ting Ting. Selain itu, Ayu Ting Ting juga mendapatkan komentar lebih dari 18 ribu orang, lebih banyak dari Raisa dan Maudy Ayunda yang masing-masing mendapatkan jumlah like sebanyak 58.265 dan 87.555. Selamat juga untuk Maudy Ayunda dan juga Raisa. Sebagai informasi, Ayu Ting Ting menjadi penyanyi dangdut pertama yang namanya masuk dalam nominasi wanita paling cantik di dunia versi TC Calendar dan termasuk salah satu public figure tanah air yang masuk dalam deretan 100 orang di Asia dengan jumlah followers Instagram terbanyak. Begitulah informasi yang disampaikan oleh Jago Dangdut untuk Ayu Ting Ting yang dilansir langsung dari sahabat Ayu. Ella Sayang Umi dari Rosan Love Ayu, maju terus, semangat. Semangat Ayu, banyak yang cinta kepadamu. Dari Bunga Rose, alhamdulillah semoga terus menjadi orang yang terbaik dari yang baik, semakin sukses dunia akhirat, tetap jadi orang yang rendah hati dan tidak sombong, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunga Rose. Kemudian juga dari Yuyu Suzono, orang luar yang belum kenal Ayu mungkin baru melihat secara fisik tertarik karena kecantikannya. Bisa dibayangkan respon mereka jika Ayu jadi artis yang multi talenta. Hal-hal begini yang harusnya diangkat di Indonesia supaya nama Indonesia yang sedang terpuruk bangkit lagi, bukannya mendukung pembuli anak dan orang tua Ayu. Ampun deh, tulis Yayun Sujono. Kemudian juga dari Distin, best lah pokoknya buat wanita satu ini, makanya banyak yang ingin menjatuhkan. Sehat selalu untuk Ayu, tetaplah menjadi Ayu yang baik dan tidak sombong serta ramah. Dan semoga apapun yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika Ayu masuk dalam deretan wanita tercantik di dunia, Ayu tidak sombong dan semakin baik ya. Amin ya rabbal alamin. Doa mimin selalu menyertai Ayu dan seluruh keluarga, sehat selalu dan semoga selalu sukses dunia wal akhirat. Berita selanjutnya di sini ada informasi terbaru nih dari Bapak DPRD, dari Bapak Fauzan Fuadi. 4 hari yang lalu nih lagi rame katanya. Rame juga ternyata, baca komentarnya di TikTok, seru juga. Alhamdulillah banjir dukungan. Bismillah, maju terus pantang mundur. Bapak Fauzan Fuadi adalah salah satu pendukung dari Damayanti dan keluarganya. Kita doakan deh ya, semoga Bapak Fauzan Fuadi mendapatkan hidayah nih, bahwa keluarga Ayu Ting Ting tidak pernah menuntut apa-apa, hanya menuntut keadilan. Dan kita doakan semoga para fans Ayu Ting Ting sehat selalu, dan juga semua yang telah terjadi terhadap Ayu Ting Ting cepat berlalu ya. Dan informasi selanjutnya di sini ada dari Ibu Atik nih. Ibu Atik merupakan bos Transmedia, sudah mengakui Ayu Ting Ting artis nomor 1 Indonesia yang penuh talenta. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terup to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cantik, suaranya bagus dan karirnya tuh lagi cemerlang banget, yaitu Ayu Ting Ting. Sibuk terus ya.
Alhamdulillah berkat Transmedia ya. Jadi saya sibuk terus tiap hari. Ya. Alhamdulillah. Justru Transmedia yang mesti terima kasih soalnya bisa dapat waktunya Ayu yang luar biasa sibuknya.